بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وقال الإمام الشعراني رأى شخص في المنام Malik bin Dinar fil jannah fa atahu ayubashshiruhu bidzalik fa qala Malik amma wajada iblisu ahadan yaskharu bi ghairi wa ghairak wa kanat as-sahabah idza marrat alayhi wa huwa yumni al-hadith yaskutu wa yarta'id wa yaqul isbiru hatta tamur fa inni akhafu an takuna biha hijarah tarjumuna biha wa sa'aluhu marratan ay yakhruja ma'ahum lil istisqa fa qala billahi 'alaykum utrukuni fa inni akhafu an la tusqau bisababi. Berkata al-Imam Asy-Sya'rani, melihat seseorang di dalam tidurnya, artinya bermimpi seseorang berjumpa Malik ibn Dinar di dalam surga. Seseorang ini bermimpi melihat Malik bin Dinar di dalam surga. Fa'atahu payubashiruhu bidalik, maka mendatangi dia akan Malik bin Dinar dan menggembirakan dia akan demikian, akan Malik bin Dinar dengan demikian itu. Faqala Malik, berkata Malik bin Dinar, adakah tidak mendapati iblis akan seseorang yang dia ulu-ulu dengannya selainku dan selain engkau? Wa kanat as-sahabatu, adalah awan. Idza marrat alaih, apabila liwat awan itu di atas Malik bin Dinar. Wa huwa yumlil hadis, beliau sedang membacakan hadis. Rahat membaca hadis, ada awan liwat. Nah, awan liwat, diam Malik bin Dinar, artinya memandak membaca hadis, dan bergetar tubuh sidin. Wa yaqulu, dan berkata Malik bin Dinar, isbiru, sabarlah kamu, artinya kita berdiaman dulu, hatta tamurra, sehingga awan itu liwat dari atas kepala kita, sehingga awan itu liwat di atas kepala kita, artinya laluakan dulu awan, hanya kita sambung pulang. Fa inni akhafu, aku takut, ujar Malik bin Dinar, an takuna fiha hijaratun tarjumuna biha, aku takut bahwa di dalam awan itu ada batu, ada batu yang melontarkan dia kepada kita dengan batu itu. Ketakutan berisi awan tadi menghujani kita hujan batu. Nah, jadi laluakan dulu awan itu. Ini menunjukkan khaufnya, takutnya Malik bin Dinar. Sehingga sesuatu apa yang beliau temui itu seolah-olah mengancam keselamatan sidin, karena merasa bahwa diri sidin banyak mempunyai kekurangan, banyak mempunyai kesalahan, sehingga sampai-sampai awan pun liwat, takutan kalau pina awan itu ada batu yang pacang ditawakakan kepada sidin. Wa sa'aluhu marratan ayyakhruja ma'ahum lil istisqa, mereka pernah meminta satu kali bahwa Malik bin Dinar keluar bersama mereka untuk minta hujan. Artinya sidin dibawai orang sembahyang istisqa. Kita jurang sembahyangan
kita minta hujan lawan Allah Ta'ala. Faqala ujar Malik bin Dinar, billahi alaikum utrukuni, demi Allah atas kamu tinggalkan aku, jangan dibawa aku, jangan dibawa aku sembahyang minta hujan itu. Fa inni akhafu, aku takut, an la tuskau bisababi, aku takut bahwa kalian tidak dihujani karena keberadaanku di tempat itu. Aku takutan menaku umpat kena Allah kada menghujani, ini baik tinggal aja aku. Fa inni akhafu an la tuskau bisababi. Padahal Malik bin Dinar adalah orang yang terkenal dengan kehebatan ilmunya, orang yang terkenal dengan kehebatan ibadahnya. Tetapi beliau merasa diri sidin bahwa takut kalau-kalau umpat sembahyang istisqa, doa orang jadi kada kabul karena keberadaanku di situ. Wa kana ma'ruf al-Karhi rahimahullah idza istaykaza min manamihi yamsahu ala wajhihi bi yadihi wa yaqul. Dan adalah ma'ruf al-Karhi, salah seorang aulia Allah, apabila sidin itu bangun dari guringnya, sidin menyapukan tangan ke wajahnya. Bila sidin bangun guring, sidin pusut muha, oh tetap saja kada berubah muha. Wa yaqulu, sidin berkata, alhamdulillahilladzi lam yuwayyir surati bi surati kalbin aw khinzirin li su'i adabi. Begitu sidin pusut muha, tetap saja muha kayak manusia. Kalau sidin mengucap syukur, segala puji bagi Allah yang tidak merubah rupaku pada rupa anjing atau babi karena jahatnya adabku. Bangun guring takutan kalau pina muha ini berubah jadi anjing, jadi babi karena banyaknya kesalahan, banyaknya adab nang kurang kepada Allah. Wa kana sariyus saqati, dan adalah sari as-saqati, salah seorang aulia Allah juga. Ini merupakan murid daripada Ma'ruf al-Karhi dan memarina oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, as-sari as-saqati. Yanzuru ila ampihi fil yaum kaza wa kaza marrah. Beliau itu sari as-saqati ini, sidin memandang ke hidung sidin dalam sehari ini berapa kali. Kini bajaramin itihi hidung. Kini bajaramin itihi hidung. Artinya muha diitihi. Kenapa? Karena takut bahwa muha sidin itu menjadi hitam. Makhafata ayyakuna kadiswadda wajhuhu, karena takut muha menjadi hitam. Karena dosa-dosa yang dilakukan itu adalah mengakibatkan muha menjadi hitam. Dan itu banyak disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melakukan maksiat ini akan hilang air mukanya. Orang yang melakukan maksiat ini akan hilang keindahan mukanya. Nah, jadi sidin takutan kalau pin harinya dibuat dosa nang kada diampuni Allah, muha berubah nang asalnya bersih putih menjadi hiram. Wa kanat Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Rabi'atul Adawiyah salah seorang perempuan waliyah. La tanamul laila, beliau kada kawa guring di malam hari. Wa taqulu, dan beliau berkata, akhafu an ukhadha ala bayat, aku takut disergap orang di malam hari.
kada kawa guring malam, takutan ngeluku disergap urang dina malam. Pas rahatan guring, rahatan kada ingat napa-napa, datang urang maambili. Akhaku an ukhadza ala bayatin. Wa kanat tanam wa hiya tamshi bid-dar, sedangkan dia tidur adalah dia tidur dan itu penyergap berjalan di rumah. Siapa tahu kita guring, penyergap sudah kunyuk-kunyuk di rumah hendak mengambili. Wa kanat tanam wa hiya tamshi bid-dar. Fa idza qila laha fi dzalik, bila dikatakan orang baginya pada demikian itu, majurang pian wahai Rabi'atul Adawiyah pada baguringan malam, tunsidu, maka beliau bersyair, wa kaifa tanamul laila wa hiya qariratun wa lam tadri fi ayyil manazili tanzilu. Bagaimana dia bisa tidur di malam hari dalam keadaan tenang, sedangkan dia tidak tahu di tempat mana dia turun. Intaha minal anwaril qudsiyah lisy'arani. Itu disebutkan dalam kitab Anwar Qudsiyah yang dikarang oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Warwiya, dan diriwayatkan anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annahu sami'a haditsan fir raqa'iq, bahwa beliau mendengar hadis yang membicarakan tentang raqa'iq, tentang kelembutan-kelembutan hati, seperti hadis kisah surga, hadis kisah neraka, hadis tentang kisah azab kubur. Beliau mendengar hadis itu, fa ugmiya alai, Imam Syafi'i pingsan. Hatta kila, sampai-sampai dikatakan orang, mata mati Imam Syafi'i. Wa sami'a qairan qari'an yaqra'u qawlahu ta'ala. Imam Syafi'i mendengar seorang qari membaca ayat Allah, firman Tuhan, hadza yaumul la yantiqun wa la yu'zanu lahum bay'atazirun. Ini hari kiamat adalah hari yang mana manusia tidak bisa bertutur kata. Hari di mana manusia membisu dan tidak diizinkan bagi mereka itu berkata-kata. Maka andai kata diizinkan berkata-kata, maka tentu mereka akan beruzur kepada Allah. Nah, mendengar itu Imam Syafi'i, fataghayyara launuhu, berubah warna kulit sidin. Waqsha'arra jilduhu, bergetar kulit sidin. Wattaraba ittiraba, dan berguncang. Wa kharra maghsyian alaih, dan tersungkur pingsan. Palamma afaqa, manakala sadar beliau, ja'ala yaqulu, jadilah Imam Syafi'i berkata, a'udzu bika min maqamil kadzibin wa i'radil ghafilin. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada makamnya orang-orang yang berdusta dan berpalingnya orang-orang yang lalai. Allahumma khada'at laka qulubul 'arifin, ya Allah, tunduk bagi Engkau hati orang-orang yang arif, yang kenal dengan Engkau. Wa zallat laka riqabul mushtaqin, dan tunduk bagi Engkau bahu-bahu orang yang rindu kepada Engkau. Ilahi, hai Tuhanku, habli judaka wajallilni bisatrik, hai Tuhanku, berikan bagiku kemurahan Engkau dan muliakan aku dengan tutupan Engkau. Wa'fu an taksiri, maafkan kekuranganku, bikarami wajhik, dengan kemuliaan kemurahan Engkau. Intaha.
zakarahu Mustafa Abu Sa'ib Al-Hammami fi Gausil Ibad. Wa ruwiya anil Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal annahu bala fi tastin wa huwa marid maradal maut daman abita. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kencing bakamih di suatu wadah di waktu beliau sakit, sakit yang membawa kepada meninggalnya. Bakamih darah, darah yang busuk. Para awali kadama tabibun, maka doktor melihat darah itu. Pakala ujar doktor, hadza rajulun fattatal hazanu kabidahu. Ini orang adalah orang yang menghancurkan oleh duka cita akan hatinya. Nah, hati orang ini hancur karena duka cita, karena takut. Akhirnya bakamih pun darah nang macam ini. Nah, itu kau membayangkan bagaimana kehebatan kedekatan orang-orang dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Fudail bin Iyad rahimahullah yaqul, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, inni la aghbitu nabiyyan mursala, aku kada mahirii nabi-nabi nang diutus. Artinya aku kada kapingin ai hendak jadi nabi ini tuh. Wala malakan mukarraba, aku kada kapingin hendak jadi malaikat. Wala abdan saliha, aku kada kapingin kada hiri lawan orang nang jadi hamba nang saleh. Alaysa haula yu'atabun yaumal qiyamah, adakah tidak mereka itu semua akan dicela, ditanya pada hari kiamat. Kayak apa aja salihnya orang, apalagi nabi kah, malaikat kah, pasti ditanya di akhirat kaina. Inna ma aghbitu man lam yukhlaq, aku hanya hiri lawan orang nang kada diciptakan Allah. Aku kapingin kada usah diciptakan Allah. Jadi akhirat tu kada tanggung jawab, kada napa-napa. Inna ma aghbitu man lam yukhlaq, aku hanya kapingin orang nang kada diciptakan Allah. Jadi nabi kada handak, jadi malaikat kada handak, jadi orang saleh kada handak. Nah, handak napa? Kada usah dijadiakan. Nah, inna ma aghbitu man lam yukhlaq. Wa kana Syekh Umar Al-Muhdar Ibnu Abdurrahman As-Saqaf syadid al-khauf lillah ta'ala. Syekh Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf, beliau itu termasuk orang yang bersangatan takutnya bagi Allah. Wa kana yaqulu, beliau berkata, wadittu an-nishatun tuzbahu wa yu'kalu lahmuha. Aku ingin, aku mencita-cita, jakanya kawa tuh, aku ini jadi seekor kambing yang disembelih, yang dimakan orang dagingnya. Au kalbun, atau aku ini anjing, payamu tu mati, payasiru turaba, maka jadi tanah, habis perkara. Kambing, kucing, mati, habis perkara. Nah, kalau manusia, sehebat apapun manusia itu, setakwa apapun manusia, pasti ada dimintai tanggung jawab oleh Allah di akhirat kelima. Wa kana yaqul, beliau berkata, inni akhafu idza kharaja minni nafasun ayyuhala baini wa bainal akhar. Habib Umar Al-Muhdar berkata, sesungguhnya aku takut apabila keluar daripadaku nafas, bahwa di dinding orang antaraku dan antara napas berikutnya.
wala akulu luqmatan illa wa azunnu anni la asibuha, dan tidaklah aku menyuap akan sesuap makanan melainkan aku menyangka bahwa aku kada sempat meluluskan makanan itu dari tenggorokanku. Nah, inilah cerita atau hikayat kisah tentang takutnya orang-orang salihin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Babul Khauf kitab ini. Al-halatul khamisatu, keadaan yang kelima, al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi dzil karami wal judi wal ifdal, wa as'aluhu subhanahu at-tawfiqa wal ikhlasa fi sa'iril a'mal, wa ashadu an la ilaha illallah alladhi ja'ala al-ikhlasa fi jami'il ahwal sababan lil wusul ila maratibi ahlil kamal, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila rasyad wal munkidhu minad dalal. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim as-salikin pitarikihi ala ahsani minwal. Qala sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habashi radiyallahu anhu wa nafa'ana bih piddarain. Al-halatul khamisah, keadaan yang kelima daripada keadaan-keadaan yang diajarkan di dalam tarikah alawiyah, al-ikhlas. Wa huwa ikhlas tasfiyatu kulli amalin qalbiyyin min kulli syaubin. Ikhlas itu asalnya artinya adalah murni, kada bercampur bensin, nang kada bercampur itu bensin. Ikhlas murni membersihkan tiap-tiap amal hati dari tiap-tiap campuran. Jadi pada lugat, pada bahasanya, ikhlas itu adalah amal yang murni, sesuatu yang murni. Nah, kalau dalam syariat, ikhlas lain lagi artinya. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah fil arba'in al-asal, i'lam anna lil-ikhlas haqiqatan wa aslan wa kamalan. Ujar Imam Ghazali, ikhlas itu ada mempunyai hakikat. Apa hakikatnya ikhlas itu? Di mana asalnya ikhlas itu? Dan bagaimana kesempurnaan ikhlas itu? Nah, fahadihi salah satu arkan, inilah tiga rukun. Ikhlas adalah satu perbuatan hati yang fardhu ain dituntut oleh setiap orang beriman. Wajib ain. Artinya mun di rumah tuh ada berlima, kalima-limanya tahu tentang ikhlas tuh apa artinya. Fardhu ain. Karena bila orang kada belajar ikhlas, tentu kada kawa ikhlas. Nang belajar pun kada tentu kawa, apalagi nang kada belajar. Nah, fa asluhu, asalnya ikhlas itu an-niyat, niat dahulu. Iz bihal ikhlas, karena di niat itulah letaknya ikhlas. Wa hakikatuhu, hakikatnya ikhlas, nafiyus syaub anin niyyah, menapikan campuran daripada niat. Menapikan campuran daripada niat. Maksudnya campuran itu campuran-campuran nang ditegah, campuran-campuran nang dilarang. Amun campuran ni campuran nang memang disuruh mencampur, nah tu kada apa-apa. Misal kita hendak menuntut ilmu, misal kita hendak ke masjid, mulai rumah nih, hendak ke masjid, selajur kena makan imbah di masjid, di warung parak situ, nah tu bercampur larannya. Jadi langkahnya ke masjid tu kan jadi napa-napa.
Karena mulai rumah turun apa? Kayaknya selajur makan di situ. Di masjid itu ada warung. Nah, itu bercampur ngarannya. Campurannya campuran nang kada boleh, campuran dilarang. Amun campurannya campuran nang baik, nah itu justru menambah pahala. Aku hendak ke masjid. Apa tu ke masjid? Nah, sumpah yang berjamaah di masjid ni tu nak menuntut ilmu, nak baca tikap, nah, nak membaca Quran. Nah, tu sekali langkah aja berapa pahala didapatnya. Bercampur tu cuma campuran nang baik, campuran nang disuruh mencampur. Nah, ini campuran nang dilarang mencampur. Nabi Yusuf an-niyyah. Wa kamaluhu, kesempurnaan ikhlas itu as-sidqu, adalah kejujuran, kebenaran, intah. Nah, al-babul awwalu, bab yang pertama, fi haqiqatil ikhlas wa fadlihi. Di sini pertama beliau pengarang meletakkan bab pertama yang dibahas dahulu, hakikat ikhlas itu kayak apa, nengarannya ikhlas. Dan apa kelebihannya, untungnya amun kita ikhlas, napa ruginya amun kada ikhlas. Wa fihi paslani, di sini ada dua pasal. Al-awwalu, yang pertama, fi ma'nal ikhlas, pada arti ikhlas itu, wa hakikatihi, dan hakikatnya apa. Asani, yang kedua, fi fadlil ikhlas, pada keutamaan ikhlas. Wa mawarada, dan yang mendatang hadis Al-Quran dan lain-lainnya, tilhasi, pada mendorong alaihi, atas ikhlas itu. Nah, ke situ al-fasdul awal, pasal yang pertama, bi ma'nal ikhlas, pada makna ikhlas wa hakikatihi, dan hakikatnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-muwafaqata lima fid din wa dunya wa akhirah. Allahumma waffiqna lima wa walidina wa rahmatana wa ma qala ya sayyid wa li jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin min dahiyyin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min al-muttaqina wa tawassalna bi jayyika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فيا أيها الراجون منه شفاعة فصلوا عليه سلموا تسليما.